What's up teman-teman semua? Gua balik nih bareng sama Iswan pastinya. Kali ini seperti biasa, couple gold terkejut super keren di dunia ini bakal kasih pose-pose gaya-gaya yang menantang. Pose ini adalah biar kesuburan meningkat dan cepat hamil. Walaupun puasa, olahraga tetap lancar. Namanya adalah yoga. Yoga cepat punya baby guys. Kabarnya begitu sudah 126 muridnya semuanya hamil setelah mengikuti olahraga ini. Aduh, tapi pikirannya jangan traveling kemana-mana ya guys. Ini khusus untuk pasangan halal only. Pokoknya gua sama Iswan bakal kasih contoh nih. Subscribe dulu yang belum subscribe. Menuju 30 juta subscriber pertama di Asia guys ya. Selamat menonton. Habibi segera muncul. Enjoy. I'm gonna marry you. Selamat datang lagi bersama AHA Couple. Jadi pada hari ini kita akan yoga Kama Sutra bersama Penyoga Star. Yeay. Jadi yoga ini adalah akan katanya untuk melancarkan kehamilan. Yes, untuk membuat hamil lebih cepat yang pertama. Tapi yeah, sebelum hamil yang paling penting keharmonisan kalian itu dibangun biar lebih erat lagi. Sekarang betul, udah erat. Satu Indonesia udah tahu. Tapi dengan ini akan ngebuat semakin dalam lagi dan semakin romantis lagi. Wow, jadi kamu yang di rumah bisa niruin ini sama suami kamu. Ingat, suami kamu, jangan suami orang. Kamu udah siap belum sayang? Kita akan dites keharmonisannya di sini. Seberapa kompak, seberapa kompak percaya. Selalu kompak kamu yang aku selalu kompak. Mas Bro, ya, apa gerakan yang pertama? Yang pertama gerakannya sangat simple, hanya ngelihat ke mata kalian satu sama lain, lihat titik terdalam dari mata, usahakan jangan ada lihat kanan dan kiri, lihat semakin dalam. Waktu kalian lagi lihat-lihatan di mata, dari hati kalian, dari dalam hati coba ngomong kata-kata positif yang kamu pengen sampaikan ke pasangan kamu. Misal, I love you, oke, okay? Aku sayang kamu, aku sayang banget sama kamu. Setelah 2 menit. Tapi gak boleh ngomong, enggak, selama lihat-lihatan di mata, kamu kalian ngomong. Dalam hati. Dalam hati. Karena dari mata tuh kelihatan apa yang apa, ini. Jangan-jangan ini hipnotis. Enggak, ini namanya melatih sampai ke dalam, ya. Oke, okay, siap. Lebih rapat lagi boleh? Asik, habis ini. Sayang, katanya habis yang ikut ini kebanyakan hamil. Iya, betul. Udah 120 muridku hamil. 120 muridnya hamil? Wah! Ini kita eye to eye contact. Eye to eye contact. Untuk okay, menyatukan kalian berdua. Ya, tangannya boleh pegangan. Lihat-lihatan mata dengan mata selama 2 menit non-stop. Oke, okay, sambil bernafas bareng-bareng, rasain nafasnya terus menyatu. Inhale, tarik nafas, bareng-bareng inhale. Exhale, lepaskan. Satukan lagi nafasnya. Again, inhale. Lihat-lihatan lagi matanya. Again, inhale. Tarik nafas lagi. Brings your heart together. Rasakan terus hatinya bersatu lagi. Nafasnya menyatu lagi. Dalam berpasangan, hanya dengan melihat mata pasangan kalian, kalian bisa memahami apa yang ingin disampaikan. Saat tersinggung, saat cinta, saat senang, semuanya hanya bisa dikatakan dengan mata, tidak harus dengan mengeluarkan kata-kata. Rasakan lebih dalam lagi, selami lagi pandangannya, masuk lagi lebih dalam. Rasakan energinya menyatu di tangan kalian. Tangan abang letakkan di dadanya Aurel. Good. And when you're ready, tangan yang satunya pegang tangan pasangannya. Stay, you can close your eyes sekarang. Pejamkan mata dan rasakan heartbeat. Rasakan detak jantung, rasakan lagi nafas, biarkan terus menyatu lagi. Inhale deeply, relax your mind, tenangkan pikiran kalian. Satukan lagi dengan cinta, dengan rasa syukur saling memiliki satu sama lain. 5 nafas lagi, 5. Katakan dalam hati, saya bersyukur atas kesehatan yang kita bersama miliki. Kita bersyukur atas satu sama lain saling memiliki. Terus katakan lagi semua kata-kata positif yang kalian miliki untuk pasangan kalian satu sama lain. 4, 3, and release. Balik pelan-pelan, lepaskan matanya. Very good. Good job. Aurel tiduran ke belakang, dorong bahunya Ata. Terus tiduran lagi ke belakang. Lagi, lagi. Oke, okay, Aurel boleh lubah kaki. Tadi. Jangan kecengcengan dong. Ingat kerjasama. Trust harus dibangun, ya. Tuh, ayo sayang, kamu gimana sih gak kompak? Dia harus balik ganti-gantian gitu. Iya, jadi ke depan Ata tangannya gini. Lurusin ke depan. Ya. Oke. Okay. Aurel tiduran. Nah, Aurel nanti rubah kakinya jadi kayak gini.
Terus angkat ya, okay. Dorong. Oke. Okay. Siap. Inhale, tarik nafas. Exhale, tiduran. Tiduran ke belakang atau tangannya terus ke depan, jaga aurel terus, jaga terus. Bagus aurel, very good. Angkat lagi hipsnya aurel terus. Very good. Stay. Tahan. Dorong terus Atta, berikan lagi kenyamanan untuk Atta, stretchingnya dirasain lagi Atta, stay, Aurel stay, angkat lagi, perutnya aktif Aurel, squeeze lagi, pahanya aktif, terus Atta sampai dahinya kena ke lantai, very good, Atta bagus banget, yes, perfect, 5, 4, 3, 2, and 1, ini dorongnya dari hati banget. Aurel tangannya gini ke Atta, pegangan. Nah, oke. Okay. Tamanya gaya apa mas? Sebutin. Siap, kakinya ditekuk dua-duanya. Kakinya ditekuk dua-duanya. Yes. Nah, baru Atta sekarang tekuk ini. Kakinya. Oke. Okay. Kalian harus kerja sama ngebangun ini sampai bisa berdiri, ya. Gimana pun caranya, cari sampai bisa berdiri bareng. Oke, okay, siap. Tarik lagi kakinya ke belakang. Atta juga boleh tarik kakinya ke belakang. Mundur. Oke. Okay. Siap. 1, 2. Ayo, sayang, kita bisa. Siap-siap, kerja sama. Harus saling kerja sama, trust, mulai, bangun, up, double standing, gerakan ini, ayo kerja sama, kerja sama, kerja sama. Satu bareng ya, satu dua bareng ya. Ayo, satu, kuatin perutnya, badannya dua, tegak, paha dalamnya aktif, siap. Satu, dua, tiga. Inhale, tarik nafas, terus, 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 ayo. Terus. Sekarang, hebat. Kalian nempel bahu sama bahu ada ke depan, tangannya, kaki sebelah kirinya, triples, kayak gini. Nah, ya, kayak oral ya. Tangannya pelukan ke pinggang, ya. Oke. Okay. Tangan yang satu sarangi. Sarangi, lucu sih. Nah, bentuk hati lagi ini disebut dengan sarangi pose, ya. Jadi bentuk love, satukan lagi energinya sambil balance di kaki. Kuatin lagi kakinya, stay. 5, 4, 3, 2, and release. Yeah. Very good. Oke, okay, guys, sekarang kita akan mulai pose apa namanya? Acro yoga. Ini okay. Akrobatik yoga. Yang di bawah disebut dengan base, yang di atas disebut dengan flyer. Kuncinya adalah kepercayaan. Disebutnya dengan yoga of trust. Nah, kakinya nggak boleh turn out nih, ini harus masuk ke atas. Nah. Okay, aku gini. Okay. Gini, beb. Nah, gini, beb ya. Ya, tekuk dulu lututnya. Tekuk dulu. Nah, pegangan. 3, 2, 4, 4 fingers. Yes, good. 1, 2, 3. Atta lurusin kakinya. Atta lurusin kakinya. Sebenarnya karena ini dipegangin. Tangannya lurusin. Kakinya lurusin. Iya, kakinya lurusin. Aduh, jatuh nggak? Nggak. Bisa. Turun. Kiss. Kiss, tahan kakinya, rapetin aurel, stay, coba stay. Bener-bener yoga kama sutra, guys. Kak, ini pantatnya dipegang? Iya, pegangnya di engkel, tangannya di engkel, kakinya di bokong. Namanya gaya apa, Kak? Ya, sebentar ya. Jangan, belum. Atta, kakinya harus di sini, jarinya, di paha. Ini pemandangannya kurang enak. Tumitnya mana? Ini mah jari. Oke, dorong dulu terus Atta adjust ya. Dorong dulu terus Atta adjust. Naik lagi. Aku pengen ngelakuin ini. Nah, good Atta. Lagi tak. Terus tak. Ya Allah. Bisa tak. Stay. Awas jatuh di depan nih. Oke. Atta pegang dari bawah, kakinya dibuka. Good. Aurel tegak. Trust aurel. Nah, kakinya bisa lurusin lagi. Gerakan ini disebut dengan flying chair, kursi terbang. Aurel yang di atas mencontohkan, ini benar-benar kepercayaan. Ya, dan core-nya Atta ini dipakai banget perutnya. Ya, otot perutnya harus kuat. Atta kaki, jari-jari jangan keluar, masuk lagi ke dalam. Oke, okay? Aku akan lepas. Kalian stabil sendiri, kerja sama, trust each other. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Okay. Oh yeah, bro. Tahan. This is it. Oke, turun pelan-pelan, baliknya ke posisi semula. Itu nafas buat. Ya ada. Gimana rasanya, guys? Seru banget. Seru kan? Bisa kan? Kakinya rapetin boleh? Ya, oke. Okay. Tapi Atta harus bisa chair pose gini, tak? Nah, gitu. Ya, benar. Hati-hati, Aurel, jangan salah injek. Oke, okay, satu. You can do it. Trust each other. Enggak, aku gak bakal nendang itu. Duduk pelan-pelan. Atta duduk dulu, Atta harus duduk dulu biar Aurelnya bisa naik. Nah, bagus. 1, 2, 3, naik up.
miringin lagi. Yo, enggak usah takut. Bisa. Atau tiduran ke belakang, Nah, dapat nih. You can do it, guys. You can do it. Stay. Lihat kamera. 3, 2, 1. Turun pelan-pelan. Orang turunnya berdiri. Abang mah jahat banget. Dia buka kakinya langsung. Apa? Perutnya harus selalu aktif. Ini harus tegak, enggak boleh bongkok. Kalau bongkok nanti pinggangnya sakit. Nah, bilang sorry dulu karena mau naikin. Sorry ya sayang. Oke, okay. Naikin lagi. Atau pegang dari belakang, gendong biar nggak jatuh ke belakang. Orelnya. Ya. Oke. Aku jagain sini. Tenang. Oke. Okay. Sekarang lilit kakinya ke lehernya atau jangan dicekek. Bisa? Segitu? Bisa. Oke. Okay. Gini nggak apa ya? Nah, Aurel, Ata jagain kakinya Aurel, jangan sampai Aurel jatuh ke belakang. Oke, stay. Sebentar, yuk. Oke, release pelan-pelan, turun dulu, lepas kakinya Aurel, jangan sampai jatuh. Lepas satu lagi. Yeay! And solid release. Woo. Go! Terima kasih untuk semuanya dan sudah membuatku bahagia. Semoga selamanya kita bisa seperti ini terus. Amin. Sama sayang, semoga aku juga terus bisa menjaga dan Amin. Menopang hidup kamu sayang. Amin. Benar kan? Menopang. Love you. Love you tuh sayang. Boleh berpelukan dan